Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 7, yaitu Ayo Belajar Al-Quran. Submateri melafalkan surat Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu yuk. Judulnya adalah Baca Al-Quran. Nada lagunya Di Sini Senang. Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Anak-anak, sekarang coba perhatikan Pak Guru akan melafalkan surat Al-Ikhlas ayat demi ayat. Nanti kalian tirukan bersama-sama. Coba sekarang kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Guru akan membaca surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Kalian simak dan perhatikan baik-baik. Qul huwallahu ahad. Pak Guru ulangi lagi ya. Qul huwallahu ahad. Coba bersama-sama 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Coba sekali lagi bersama-sama 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Sekarang Pak Guru akan membacakan ayat kedua. Kalian perhatikan dan simak baik-baik. Allahus-Samad. Sekali lagi. Allahus-Samad. Sekarang kita baca bersama-sama 1 2 3. Allahus-Samad. Ayat berikutnya Pak Guru baca, kalian perhatikan baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi ya. Lam yalid wa lam yulad. Bersama-sama 1 2 3. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang ayat yang terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sekali lagi coba diperhatikan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sekarang bersama-sama 1 2 3. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, sekarang kita baca bersama-sama mulai dari ta'awud, basmalah sampai ayat terakhir. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian pelajari materi di buku paket halaman 49. Dan silahkan mengisi penilaian di link yang akan dibagikan oleh Pak Guru. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.